jemput Kak Amy Mastura, Raika Iskandar, Mia Sara dan juga, juga Mia Sara. Yeay! Yeay. Tengok Raika tu. Kenapa pakai cermin mata? Cuba cuba bagi tu orang ada berapa watt. Cepat pergi depan. Tak nak dulu sibuk nak bagi tu orang ada berapa watt. Selamat hari raya kakak. Hai jomel ya Kak Amy. Duduk. Ya Allah, sama macam sebaya lah kita. Kadang-kadang boleh. Boleh. Atas permintaan tak ada menjadi masalah. Okey. Sekarang ni sebenarnya apa rancangan yang nak promote? Rancangan apa tu? Korang ada skrip kan? Tengok sekarang juga. Tapi lupa tak macam skrip. Ya, lepas kita selalu merancang kan? Kita selalu merancang dan Tuhan menentukan segalanya. Dan untuk rancangan kali ini yang melibatkan antara kami berempat ini adalah iKids. Tak payah tengok skrip. Tak payah. iKids Ramadan. Cerita. iKids Ramadan. Jadi tak payah baca skrip ya. Jadi kena balik. Dia mengisahkan Kak Amy dengan Mia Sara, dia adik-adik lah. Dia mengisahkan mereka ni. Saya tetamu undangan je. Ya. Amat dah kalau dia bukan kalau drama sendiri tau. Adalah ustaz dalam drama series ni. Dah episod ketiga kan? Ke-6. Taklah. Episod ke-3. Dah sekarang dah tayangkan sampai episod ke-6. Saya pun tak berapa pasti. Macam mana yang berapa tak apa. Tak apa. Tak penting episod berapa tapi yang penting apa sebenarnya selain daripada dia orang belajar apa tau. Fardu Ain semua kan. Exactly. Apa lagi yang ada saya pada sebelum? Bulan Ramadan ni lebih kepada hukum yang berkaitan dengan puasa. Kalau kata lepas puasa ni apa skop dia? Yang tadi itulah yang Nilofa sebut kan. Ya, wuduk, solat dan apa saja yang melibatkan fardu ain. Saya yang sebut tu tadi ustaz. Bukan lupa. Macam betul-betul. Kita sebut tadi. Dan juga makfraj saja sikit. Raikal, kejapnya ustaz. Raikal kenapa pakai cermata ni? Dah boleh saja ustaz. Tak boleh, tak suka lah. Malam-malam buka. Okey, baru dah tahu. Bagi tu orang ada berapa award? Bagi tu orang ada berapa award? Tak apalah. Mia Sara ada berapa award? Tak. Dia kira bagi tu almari lah. Berapa almari ada? Berapa? Okey, kami dapat tanya macam sebagai ibu kan. Kalau mereka yang menonton drama ini, apa sebenarnya yang diorang dari skop yang lebih besar, apa yang diorang akan dapat sebenarnya? Sebenarnya apa yang dalam iKids ni, apa yang diketengahkan benda-benda yang basic. Jadi kadang-kadang kita belajar jauh-jauh pun kadang-kadang yang basic tu kita tak perasan pula kan. Uh-huh. Jadi benda ni senang tapi sesuai untuk ditonton oleh kanak-kanak. Di mana yang orang dewasa pun yang mana terlepas pandang pun sesuai pun kena juga. Dewasa pun betul tu. Kadang-kadang ramai orang dewasa tak tahu semua. Siapa kalau dewasa tu? Kadang-kadang pun tak boleh, tak baik mengaibkan dia. Dia tak kadang-kadang kan. Kadang-kadang selalunya jugalah. Tapi dia berguna juga untuk ibu bapa. Sorry, Piyuyuk saya lebih cakap. Tak izin. Dia berguna sebagai ibu yang berpengalaman kan. Berguna sebab kadang-kadang anak-anak kita tanya. Dan jawapan yang lebih tepat, lebih sesuai tu ada dalam drama sendiri lah. Kalau anak tanya tak nak jawab apa kan macam, alamak. Syarul, lupa nak cakap. Apa dia? Kita juga nak terima kasih kepada Colin Vasquez. Alamak, lupa nak kredit lah tadi. Sorry bang Awak seorang tadi. Macam tu. Tak apa, kepada anda semua teruskan ada tweet untuk dapatkan nombor hijab dan seorang pemenang dapat 2 helai. Dia macam mana? Dia kalau dah beribu-ribu. Dah tweet 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Yang ke 6,000 ni dapat 2. Dapat 10 lah. 10 helai lah. Selai berapa? Tak perlulah tanya kat sini kan. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan soalan-soalan untuk iKids. Nak tanya ni lah Mia dengan Raikal. Ini dah kali berapa kali dah kerja bersama ni? 1,000 kali kot. Rasanya tak berkira kot. Sama je. Ada tak bibit-bibit tu ada berputik? Kecil lagi lah. Kecil lagi ada lah. Ke? Tak, masa persahabatan. Nampak persangka baik. Ada. Kita tahulah kecil dulu. Ada. Selalu gaduh ke? Ada tak? Untuk rancangan ni ada selalu gaduh tak? Rancangan agama ni jangan gaduh-gaduh. Kadang-kadang. Dia macam kau jugalah. Selalu. Selalu. Tak apalah macam Kak Lofa dengan Nabil jugalah kan. Nampak selalu gaduh. Tapi berlakon untuk rancangan yang berbendikan agama ni lain tak dengan rancangan drama lain? Lain sangat. Kenapa korang kena macam bayi sentiasa? Kena sentiasa berhati-hati.
Kenapa? Sebab kalau kita tersalah sebut, nanti kan orang ikut benda yang sama. Ya, dia nak mengajar. Semenjak berlaku iKids ni. Semenjak berlaku iKids ni, dia dah memang banyak ubah. Apa perubahan sejak PU Yop berlakon iKids ni? Saya pun banyak ubah. Apa yang PU nampak perubahan dia? Perubahan rekan. Dia dah mula cenderung kepada agama. Betul ke? Dulu tak dia sebelum ni pun memang orang ni yang baik. Ya, tapi lebih banyak ilmu. Baik. Sebab dia memang budak yang bijak, betul tak Raikal? Ajar sikit dah rapat dah. Macam kan? Puyuk sendiri kan? Tak panggil ya? Puyuk ya? Puyuk bukan Puyuk tadi. Aduh. Siapa pula cakap Puyuk? Saya panggil Puyuk. Puyuk. Tak apalah Puyuk. Okey, macam pendekatan yang dalam drama ni adalah Ustaz. Kalau kata nak mengajar budak-budak ni, mungkin lain pendekatan dia. Oh, lain. Kan? Jadi apa cara halus yang Ustaz dalam drama ni gunakan? Cara halusnya, kita tidak menggunakan makhluk halus. Secara psikologinya macam mana? Tapi saya akan jadi kebudak-budakan jugalah. Okay. Sebab kita mengajar budak-budak, Ustaz pun kena turun taraf jadi budak. Betul. Tengok Ustaz pun dah hipster sama. Tua senting tu. Tak, cara penyampaian tu macam kena cakap macam budak-budak. Yelah, senting tak apa, jangan sampai. Betul. Macam Kak Amy sendiri, apa yang Kak Amy dapat berlakon dari iKids ni? Apa pengajaran ke? Banyak berubah. Saya pun banyak berubah. Bukan kita nak makan apa ni? Cerita lain tiba-tiba. Tak apa. Kak, sebenarnya sebelum kita cakap pasal iKids ni, sampai-sampai tengok iKids, kita pun nak bersahur juga. So kita tumpang sahur sekejap ya. Kalau boleh kita jangan tumpang rumah orang lah kalau nak bersahur ya. Tak baik cakap macam tu. Saya tak ada rumah kakak lain. Macam tak logik ke cerita tu? Izu tu. Dia tumpang rumah kawan. Dah sudah. Boleh ke tumpang sahur Ustaz? Sah ke tak sah? Nak tahu betul ke tak? Jom kita main game. Tumpang sahur rumah orang? Apa saya tak sebenarnya boleh pula? Digalakkan sebab makan free. Yelah. Kau kena jumpa orang. Okey. Ada banyak lagi soalan. Apa benda ni? Ada banyak lagi soalan. Apa benda Sakinah? Apa benda ni? Nak tahu Syarul betul ke tidak ilmu agama dia? Ini apa? Apa hal ni ada benda-benda ni? Kita main game. Game apa ni? Puyuk jadi juri. Kak Amy kena bacakan soalan. Kita semua kena jawab. Okey. Jom kita mulakan. 1, 2, 3, go. Cepat. Saya bacakan soalan ya sekarang. Semasa puasa fardu Ramadan, nafas Syarul berbau busuk. Memang. Lalu Syarul berkumur-kumur. Adakah puasa Syarul sah atau tidak? Sah. Tapi tengok juga cara dia berkumur. Dia kumur macam mati tiba-tiba tertelan. Dia kalau tiba-tiba tak tahu lah. Tapi dia berkumur tiba-tiba. Dia tak ada mengatakan apa-apa yang... Saya rasa sah Ustaz. Cuba angkat sah. Saya tengok. Saya rasa sah. Jadi nampaknya antara kanak-kanak dan juga orang dewasa, jadi nampaknya okeylah. Tak adalah nampak sangat. Jangan yang nampak. Yang orang dewasa tak reti. Okey, alhamdulillah. Sah. Jawapannya sah. Jawapannya apa? Jawapannya? Jawapannya sah. Sekiranya. Sah berbau. Okay. Soalan seterusnya. Tak ada, aku tengok. Jawapannya sah sekiranya tak telan air lah. Okey. Tapi kalau kumur-kumur telan. Batal. Dia batal kalau letak pati. Ya Allah, kau banyak cakap. Dah. Next question. Okey, seterusnya. Kalau menang dapat apa? Ada. Dia bagi belanja sahur dalam tudung tadi. Nombor 2. Okey. Ya. Semasa bersolat, kain pelikat Raikal terlucut. Itu memang Raikal. Adakah solat Raikal sah atau tidak sah? Tidaklah. Okey, kejap. Saya pakai seluar kat dalam. Saya nak tanya, ada pakai seluar tak kat dalam? Tanya Kak Amy. Pakai sah. Kenapa tanya kalau, kita pula? Soalan ke soalan. Kalau pakai ke tak pakai? Kalau pakai sah, kalau tak pakai nampak aurat tidak sah. Pandainya Ustazah. Ya Allah. Awak ni potongan kita orang nak jawab. Point by point. Jawapan kena satu je. Tak kena pakai seluar. Seterusnya. Jawapannya tak bagi lagi. Jawapan tak bagi lagi. Saya tidak pakai seluar. Saya pakai seluar. Tidaklah, aku tak macam nak nampak aurat. Sebab syarat sah solat menutup aurat. Itu yang sebenarnya. Jadi bila dah terbuka tu, dah aurat dah terbuka. Jadi tak sahlah solat. Okey, next. Seterusnya apakah? Semua nama ada dalam ni. Macam mana pula dengan solat orang lain yang ternampak dan tergelak?
Ternampak dan tergelap. Ternampak. Ternampak Raika gunakan pendekat muncul lagi. Jawapannya selepas ini. Okey. Okey lah. Seterusnya, suatu hari di bulan Ramadan, Nilofa menangis kerana bergaduh dengan... Siapa menangis? Nilofa. Nilofa, dia gaduh dengan boyfriend dia. Alah, boyfriendnya. Adakah puasanya sah atau tidak sah? Sah. Menangis. Apa hal pula tak sah? Aku memang usahkan dia. Bukannya dia ambil air mata. Siapa cakap? Boleh juga. Tapi boleh. Kalau nangis, so harus diminum air mata. Itulah yang kakak cakap tadi tu. Itu air mata gaduh lah kak. Mia nak gaduh dengan kakak. Dahlah, sabarlah. Budak kecil tu. Okey, jawapannya, jawapannya. Ustaz, jawapannya apa? Ustaz lagi satu, Ustaz. Puasanya sah. Okey, itu saja akak yang sempat. Macam mana pula yang berubah warna biru ni yang saya tak dapat. Soalan terakhir lah. Sah ke tak sah puasa kalau kita melakukan majlis perkahwinan di bulan Ramadan? Waktu tengah hari. Apa pula tak sah? Sangat digalakkan. Waktunya, sah tapi ni memang bajet sebab tak bagi orang makan. Tapi nanti tak ramai orang datang. Sebab orang datang orang nak makan nasi. Save bajet. Okay, thank you so much kepada Puyo, KMI, Rekan dan juga Mia. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan iKid ni bila dan bila ke bila. Cepat. Bacalah sekarang. Setiap hari Rabu, Khamis dan juga Jumaat pukul 6.30. Di Astag Oasis dan juga Social Media. Okay, thank you. Kita nak rehat sekejap kembali selepas ini.